di puncak menara pandang Asmaul Husna guys, di Masjid Agung Jawa Tengah. Ini cuacanya agak mendung gitu dan anginnya ternyata kencang. Kita muter-muter dulu, nanti fokus ke satu spot foto. Kita ini anginnya kencang banget sumpah, nggak tahu ini suaranya terdengar atau enggak. Ini kayaknya pengunjung pertama, nanti malam kayaknya mau nonton lagi. Mau kesini lagi guys. Ini muter-muter dulu ya guys. Ini katanya bayar 1000 koin 1000 untuk melihat teropong, pakai teropong maksudnya. Dan ini Masjid Agung Jawa Tengah guys. Masya Allah keren banget. Kita fokus ke sini dulu ya guys, bentar, agak tengah. Sini ya nih, nah, fokus. Itu guys, keren banget sih. Sini kali ya bolongan ini. Wow, keren banget guys sumpah sih. Masya Allah, ini sayangnya agak mendung, nanti malam kayaknya kesini lagi guys, mau lihat suasana malam kayak apa guys. Hujan, gak hujan dulu sih. Keren guys, keren banget. Ini ntar ya, betul di sini. Udah di sini pas, paling pas di sini guys. Tuh bayarnya cuma 10.000 guys. Ini nggak ada siapa-siapa guys. Terus ini nggak tahu itu ada lapangan apa nggak tahu. Terus ada USM. Pemandangan kota Semarang. Dari sini nggak tahu ini kelihatan apa aja guys, bukan orang Semarang guys, jadi nggak tahu. Pokoknya ada tower itu, kita pindah lagi. Sini kali ya, ini kayak ada jalan itu.
dalamnya nggak tahu, tapi kayak ada teropong untuk hilal kali ya. Kita lanjut ke museum dulu aja ya guys, soalnya nanti malam juga kesini lagi. Bentar ya guys, lagi video. Kita lanjut ke museum ya, lantai 3 sama lantai 2. Ini liftnya mana ya? Lift, where are you? Ya, ini bukan sih. Yang ini yang nyala guys, kita pencet lift terus 3 dulu baru 2 tutup. Lihat guys, nanti malam kesini lagi lihat pemandangan. Nanti malam apa besok malam ya? Kita ke museum. Masih 18.00 katanya guys. Wih, langsung tiga. Cepet banget. Ini Masya Allah. Ini museum. Jalannya kemana ya? Permisi. Wow, gila keren banget sih. 100 masjid terindah di Indonesia. From Masjid Agung Jawa Tengah. Wow, keren banget. Karya seni ukir Burok berasal dari desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Bangsri, Jepara. Keren sih. Ini apa ya? Kayak ada jua gitu guys. Bentar. Masya Allah, jubah putih pernah dipakai oleh Kiai Sanusi untuk syiar agama Islam di wilayah Kudus. Koleksi berasal dari Damaran Kudus. Wow, gila banget sih. Ide, Masya Allah. Benda-benda pusaka guys. Bentar. Pedang berasal dari Purbalingga, diyakini pernah digunakan oleh salah seorang prajurit Diponegoro waktu berjuang di daerah Purbalingga. Wow, keren banget sumpah. Keris Baron Skeber. Keris Joko Singkir. Pusaka Piandel diduga merupakan peninggalan Sunan Puger, ditemukan di Desa Pagerejo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo. Tongkat khotbah. Selengkapnya kesini aja ya guys. Ini keren banget sumpah. Ini kayak rebana gitu bukan sih? Iya. Terbang guys tepatnya. Peranan Islam dalam pergerakan kebangsaan. Keren sih. Surat Kiai Haji Ahmad Rifai Kalisalak Batak. Keren guys, sumpah wajib kesini sih.
piring keramik kecil sebagai penanda garis soft. Wis. Kita sumpah ini keren sih, keren. Sama kayak merinding sumpah. Keren banget. Dan baunya itu loh. Enak banget, Bang. Banyak kitab-kitab gitu, guys. Naskah babat Jawi lan Arab. Layang Jatikusumo. Ya gitulah, guys. Banyak sini aja, guys. Selengkapnya, guys. Banyak peninggalan sejarah yang keren-keren sih. Ini apa? Peralatan sama perlengkapan pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah. Wow. Gila sih. Keren-keren. Ini miniatur gitu, guys. Bukan. Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Keren-keren sih, sumpah keren-keren. Ini kenapa ya? Kayaknya ada yang mengelupas, guys. Sumpah keren banget. Ini apa ya? Oh, ini yang kafe muter gitu, guys. 180 derajat. Ini miniatur Masjid Agung Jawa Tengah. Gila keren sih. Keren. Wow. Keren banget. Mau foto bentar, guys. Ambil HP. Terus video. Pintu keluar. Oke, kita ke lantai. Loh, pintu ini tutup dewe. Kita ke lantai 2, turun tangga aja kali ya, guys. Lantai 2 turun tangga aja. Museum ini nggak ada penjaganya gitu, guys. Bismillah. Miniatur Menara Kudus, guys. Gila keren. Masya Allah. Bentar, mau foto dulu. Skala 1 banding 15. Artefak kapal dagang. Wow. Serius. Legendaris kapal dagang. Ini kayak ada peta zaman dulu. Ini yang buat mana ya? Gak tau dah.
koleksi kayu cendana, koleksi rempah-rempah, koleksi peninggalan Islam awal, mau koleksi sutra guys, ini kain sutra, terus ada keramik-keramik itu semua, keramik, beberapa jenis keramik sebagai bukti adanya aktivitas perdagangan. Sebagian merupakan benda-benda temuan, sebagian yang lain penyerahan dari masyarakat. Wow. Kok kedip-kedip ya? Ini banyak banget foto-foto masjid-masjid. Terus ada gamelan juga. Mohon tidak memegang gamelan. Terus ini sumpah ini keren banget. Tatal bagian dari tiang utama Masjid Agung Demak, Soko Sunan Kalijaga. Koleksi ini merupakan salah satu tatal yang diambil pada saat renovasi Masjid Agung Demak. Saat sirap atap Masjid Agung Demak pernah dipakai sebagai sirap pada atap Masjid Agung Demak. Duplikat pintu Bledek Ki Ageng Selo, duplikat pintu Majapahit itu guys. Gayor Masjid Sunan Muria, sebelum teknologi pengeras suara dikembangkan, kentongan dan beduk merupakan media penanda waktu bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat. Ada wayang-wayang gitu guys. Wayang sadat, wow. Wayang sadat. Wayang golek menak. Ini mimbar kan, mimbar Masjid Terboyo Semarang. Kaligrafi doa, jadwal sholat, duplikat zakat, erkal tempat menaruh Al-Quran, bantal kayu, meja ngaji guys, kentongan, umpak Masjid Gala. Keren-keren. Ini ada foto-foto. Ini apa ya? Umpak Masjid Muria. Wow. Mustoko Masjid. Ini dari kayu ya? Apa tanah liat? Mustoko Masjid Galak. Ada guys, ini banyak banget kentong. Ada sesi. Wow, keren deh banget. Waktu ini saat jenazah perempuan iluminasi Al-Quran. Ini ada mushaf sama kitab-kitab gitu guys, sama Al-Quran itu. Kita keluar ya. Terima kasih ya guys sudah nonton.
keluarnya lewat